gua pas dulu. Kayak nyangkut di sini nih. Ini biar seru nih. Yang pas nyangkut di mana? Tuh, nyangkut tuh. Jadi pos. Halo teman semua. Setelah video gua yang sebelumnya yang gua main sebentar doang gearnya langsung rontok, gua langsung order gearnya. Nah, 2 hari kemudian barangnya udah datang. Tapi gua enggak cuma order gear. Ini gue order garden metalnya. Kalau di Indo harganya sekitar 160 sepasang. Kalau di Cina mungkin 100 ribuan. Selain gear metal yang di sini sama di sini udah gue ganti sama metal yang baja, gue juga ada ngelakuin beberapa perubahan lain yang simple aja. Yang paling mencolok warnanya, dari kemarin kuning, sekarang gue ganti merah. Lihat, dalamnya masih warna kuning, luarnya udah warna merah. Merahnya merah marun. Merah marunnya punya Mazda 2, sama warna kombinasi sama hitam Dove. Di findernya, di bagian findernya gue pilok warna hitam. Ini di cupnya, cup depan gue kasih warna hitam juga. Terus ini dari saring, biar kayak karpet hijau dari saringan akuarium. Terus ini gue bikin sendiri peti jeruk warna hitam, gue bikin dari stick ice cream. Terus ini jaring ini gue murah banget beli, cuma 4.000. kalau lu cari di Tokopedia namanya itu sabut cuci piring jaring nilon. Terus ini dari pom wrapping pom biar kelihatan kayak karpet juga. Terus di bagian lampu gua kasih lampunya punya Weltoys 12428. Nah ini, terus di ininya juga bumper depan juga sama, punya Weltoys 12423. Kebetulan gue punya juga dua-duanya. Jadi gue pasangin di sini dulu. Terus, nah ini gue bikin dari metal buat injekannya sopir sama penumpang di bagian samping. Terus bagian belakang gue kasih bumper belakang dari plat juga. Simpel aja gue upgrade-nya, belum yang banyak banget. Oke, nanti gue bakal kasih review hasil upgrade gear metalnya sama garden metal. Apa powernya bakal nambah, nanti bakal kita cek. Oh ya, ini bagian depan juga. Steering servonya sama link rod. Ini gue kasih punya, link rodnya punya Vortec. Terus gue tambahin pakai jeruji sepeda. Salah satu sisinya gue lem paten pakai Dexton, dan sisi satunya itu buat drat, jadi buat settingnya. Oke, nanti ditunggu videonya. Oh teman semua, setelah tadi pagi gue bilang mau main tapi gue tunda sebentar, gue mau dip sedikit buat aksesorisnya. Ini kayu ranting yang gue potong-potong dijadiin kayak miniaturnya kayu bakar. Terus ini miniatur koper, kebetulan gue fungsiin juga jadi tempat kunci-kunci, baut-baut, kunci-kunci kecil sama obeng kecil. Ini perbekalan tas, isinya gue fungsiin sebagai pemberat juga. Isinya gue isiin baut-baut besar biar agak berat. Oke, yuk sekarang kita main. Siap. Thank you.
Mm-hmm.